Bambang. David? Kok ada di sini? Apa kabar lo? Baik dong. Lo? Baiklah. Kacau. Kenapa gue jadi grogi kayak gini ya? Lo udah balik dari Papua? Ya udahlah. Kalau gue masih di Papua, gue nggak mungkin di sini nemuin lo. Bener juga lo. Ikut yuk, gue kenalin. Sini ikut. Iya, orangnya nggak ada. Bentar ya, gue cari dulu ya. Yos, Yosa, Yos, Nak, Yosa. Kamu tuh, aku cariin di dalam, nggak taunya malah kesini. Ya maaf ya, tadi nggak ada sinyal di dalam. Makanya aku nelfon di luar. Gimana? Ada yang bagus? Ikut aku yuk, aku kenalin sama orang. Ini, kenalin. David, kenalin, ini Yosa, pacar aku. Yosa. Gue David, mantannya Kiana. Pasti Kiana orangnya manja banget ya. Sama, dulu itu manja banget sama gue. David, apaan sih? Huh? Mantannya Kiana, so asik banget gayanya. Gini, kita kan baru ketemu lagi nih. Nah gimana kalau kita kopi-kopi lucu? Boleh banget tuh, yuk. Yosa, di tempat sini tuh ada kopi-kopi lucu gitu gak? Jakarta. Iya, soalnya mereka berdua lagi masih dinas. Nah, gue balik duluan ke Jakarta. Gue beres-beresin rumah dulu. Oh, ala, pantesan kita ketemu di toko. Ternyata lo lagi nyari ornamen buat rumah. Ngomong-ngomong, apa sih yang tempat diving di Papua itu yang banyak terumbu karangnya? Raja Ampat. Iya, Raja Ampat. Itu bagus nggak sih? Itu mah.
di taman. Hah? Terus apanya yang Tara kagak ada yang spesial? Ya emang gak ada yang spesial sih. Orang cuma taman kok. Terus lo ngapain bawa ke sini? Ini yang spesial. Lo mau kan isi hati gue yang kosong ini? Adel? Gue gak ada perasaan sama Adel. Iya, tapi kan Adel suka sama lo. Iya, gue gak suka sama Adel. Tapi gue suka sama lo. Dan perasaan gue dari dulu sampai sekarang gak akan pernah berubah. Aduh, David, sumpah gue seneng banget. Tapi gue gak bisa terima lo seutuhnya. Berarti lo nolak gue kan? Bukan nolak, Fit. Bukan gitu. Tapi gue tuh... Jadi lo terima gue? Kalau lo diam, itu tandanya iya. Makasih ya. Bener ya? Ini keinginan hati gue. Berarti sekarang saatnya yang tepat untuk gue ngerebut hati Yosa. Sampai gue jadian sama dia. Gue dong yang terima kasih sama lo, berkat lo gue sadar gue gak bisa ngelepasin cinta gue gitu aja. Oke, bye! Yes! Kiana, lo udah lama di sini? Iya. Lo gak denger apa yang... Gue denger semuanya. Jadi ternyata selama ini lo sama David yang punya rencana buat ngerusak hubungan gue sama Yosa. Licik ya lo? Lo yang licik. Lo yang ngerebut Yosa dari gue, bukan gue yang ngerebut Yosa dari lo. Maksud lo tahan ngomong kayak gitu? Asal lo tahu ya, sebelum ada lo, Yosa selalu ngabisin waktunya bareng sama gue. Tiba-tiba lo datang dan ngerebut sebuah kebahagiaan gue. Lo suka sama Yosa? Iya. Suka sama Yosa. Dan gue gak suka ngeliat lo berduaan sama dia. Kalau lo suka sama Yosa, kenapa lo gak ngomong dari dulu sama dia? Awalnya gue ngerelain lo sama Yosa, tapi David bikin gue sadar. David? Iya, David. Ngomong apaan dia sama lo?
lo mau gue pura-pura jadi cewek lo biar Kiena sama Yosef putus. Gak waras lo, bawa-bawa waktu doang sama lo. Eh, gue tahu lo masih ada perasaan sama Yosef. Dari mata lo itu lo gak bisa bohong. Cara lo ngeliat Yosef, lo itu masih ada cinta. Dan gue udah bisa baca itu dari pertama kali gue liat lo. Enggak, itu gak bener. Yaelah, pakai ngelak aja, terserah sih. Gua kira ya, lu itu orang yang kuat dan yang berjuang dan cinta lu. Tapi... lu cuma mau yang bahagia. Dan... menurut lu, dia bahagia sama Kiena. Sedangkan Kiena lagi galauin mantan pacarnya, yaitu gua. Maksud lu? Gua yakin, Kiena itu masih ada perasaan sama gua. Dan gue akan terus memperjuangkan cintanya. Nah, dan lo juga harus kayak gitu. Satu-satunya cara. Lo harus kerja sama orang lain. Ya itu namanya lo egois. Terus lo pikir sekarang lo ngerusak hubungan gue sama Yosa, terus Yosa mau sama lo gitu. Sini lo. Sini. Sekarang gue tanya sama lo ya. Yosa ada ngubungin lo apa enggak? Gak ada kan? Gak ada. Gak mungkin yang ngubungin lo, cinta itu gak bisa dipaksain. Ya? Dan walaupun lo udah sahabatan lama banget sama Yosa, itu bukan berarti dia bakal cinta sama lo. Sama kayak gue sama David. Dan thanks, thanks banget. Gila, makasih. Sekarang gue sadar, gue tuh gak cinta sama David. Gue itu sama dia, cuman terobsesi perhatiannya dia doang. Gue pengen Yosa tuh perhatian ke gue sama kayak David perhatian ke gue. Padahal, ya, Yosa itu punya caranya sendiri buat nunjukin cintanya sama gue. Sekarang, gue harap lo gak perlu pakai cara-cara busuk lo lagi buat dapetin cinta orang. Karena itu bikin lo jadi gak pantas buat dicintain. Halo. David, mulai sekarang gue sama lo gak ada urusan sama sekali lagi. Dan lo jangan pernah hubungin gue lagi sampai kapanpun. Oke, maksudnya apa ya? Gue udah tahu semua rencana lo sama Adele. Oke, sebentar ya. Ini semua bisa dijelasin. Gak perlu. Pokoknya gini ya, kalau lo gak ganggu gue lagi, gue bakal inget lo sebagai David yang indah di memori gue. Tapi kalau lo gangguin gue bakal inget lo sebagai David yang jahat. Terserah lo pilih yang mana. Oke. Kadang sebaik apapun mantan, emang seharusnya gak pernah datang. Yosa, angkat dong. Gue tau gue salah, tapi kasih gue kesempatan buat minta maaf, please. Gue harus ke rumahnya. Percuma lo ke rumahnya. Ngapain lo? Kay, gue tau lo masih marah sama gue, maafin gue, Kay. Kalau lo tau gue marah sama lo, lo pergi. Minggir. Dengerin gue dulu. Yosa udah pindah ke house. Maksud lo? Del, hari ini gue terbang ke Aussie. Gue mau lanjutin hidup gue yang baru di sana. Karena gue sadar gue gak akan pernah bisa lupain Kiena kalau gue masih sering ketemu dia. Makasih lo udah jadi sahabat gue. Selamanya lo akan jadi sahabat terbaik gue dan tolong bilang ke Kiena. Gue harap dia bahagia sama orang yang dicintainya. Lo bener, Kay. Cuman lo yang ada di hatinya Yosa. Dan Yosa bakal selamanya nganggep gue temen.
sesuatu sama kamu. Apa? Aku minta maaf, aku cinta sama kamu. Aku sama David tuh gak ada apa-apa. Kok sama David tuh kayak cuman gitu doang. Gak ngapa-ngapain, gak gimana gitu.